setelah tanaman yang akan distek direndam selama 5 jam. Kemudian kita masukkan ke media tanam. Ini media tanam yang sudah saya siapkan. Ini terdiri dari kompos 2 bagian, tanah 1 bagian, sekam bakar 1 bagian. Ini. Jangan lupa siram dulu media tanam buat stek. Saya juga menyediakan tempat stek di sini yang gede. Jadi nanti beberapa tanaman sekaligus dimasukin ke sini. Ini udah disiram. Kemudian ambil dahan yang mau di stek. Ini masukkan. Masukkan. Kemudian tekan kanan kirinya. Ambil. Masukkan. Kemudian siram ulang. Menggunakan air biasa. Sesudah disiram, ini adalah jeruk nipis. Ini jeruk nipis, ini pohon tin, dan ini kelor. Ini kelor, ini kelor, ini kelor. Jangan lupa ketika memilih batang yang mau disetek, yaitu pilihlah batang yang sudah pernah berbuah. Seperti ini nih. Nih, pohon jeruk nipis ini di cabang sini sudah pernah berbuah. Ini di cabang sini, sini-sini itu sudah pernah berbuah. Ini juga nih. Jadi pilihlah cabang yang sudah berbuah untuk kemudian dipotong dan disetek. Sesudah ini nanti kita bungkus pakai plastik transparan. Sesudah dikasih plastik, hasilnya seperti ini. Nih. Ya, ditutupin plastik sampai rapet. Istilahnya disungkup. Disungkup pakai plastik. Ini saya pakai plastik es yang kalau di warung biasanya buat es gitu. Dan ini yang gede sekalian, di dalamnya ada 4 pohon jeruk 2, jeruk 1, kelornya 3. Ini adalah pohon tin yang mulai saya setek tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus saya setek dan sekarang sudah kelihatan banyak akarnya. Ini. Yang lainnya kelor. Pohon kelor kelihatan nampak segar, ada itunya tuh, ada tunas. Pohon kelor. Sementara pohon jeruk nipis sampai saat ini kelihatan tidak ada kehidupan ya, tidak ada tunas, tidak ada akar. Nih jeruk nipis. Ini juga nih, tidak ada tunas, tidak ada akar. Kalau juga satunya tidak ada tunas, tidak ada akar ya. Kalau yang di sini
pohon pohon kalau yang di dalam sini jeruk nipisnya malah ada tunasnya. Yang lainnya sepertinya tidak berhasil. Nah, ini tunas jeruk nipis. Ada tunasnya hijau tuh. Nah, hijau tuh. Kalau yang lainnya tidak berhasil. Karena akarnya sudah banyak, maka saya coba untuk pindahkan ke pot yang lebih besar. Ini ya, sesudah dibuka dari plastik. Ini akarnya banyak banget. Dan ini segar, daunnya segar. Hari ini saya pindahkan ke pot yang besar. Sebelum dipindahkan ke pot, siapkan dulu media tanam di pot, yaitu tanah sepertiga, kompos sepertiga, dan sekam bakarnya sepertiga. Kemudian siram tanah sampai basah begini ya. Lubangi tengahnya untuk pohon tin yang dipindah tadi. Nih. Ini pohon tinnya. Kita tekan bawahnya. Nanti dia ke atas. Nah, kita ambil. Kemudian kita pindahkan. Jangan sampai rusak akarnya ya. Kita ambil dan kita nih, kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Kita masukin pohon tin tadi beserta tanahnya ya ke tengah lubang. Ke tengah lubang nih. Kemudian kita tutup sampai tertutup akarnya. Sampai tertutup akarnya. Kemudian kita siram secukupnya. Kita siram secukupnya dan biarkan dulu. Biarkan dulu di tempat yang teduh. Biarkan selama sehari di tempat yang teduh. Nanti kalau udah kelihatan segar dalam sehari, baru kita pindah ke halaman rumah kita. Hari kedua sesudah hasil sungkup pohon tin dibuka dan dipindahkan ke pot yang lebih besar. Kelihatan daunnya masih segar, dan ini masih ditempatkan di tempat yang teduh ya, jadi belum terkena sinar matahari langsung. Kalau hari ini masih segar, besok maka ditempatkan di ruang terbuka. Demikian praktek saya kali ini. Stek
pohon tin menggunakan ZPT bawang merah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan channel Buana Farm. Semoga Anda yang menyaksikan selalu sukses senantiasa dan hidupnya berkah. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.